Johnson, a dream machine. Assalamualaikum. Selamat siang. Kamu Hesot, aku Hesot. Senang ceritamu tentangmu. She's speaking everything. Yeah. Bintang senior Red Spark mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Megawati yang Estri Pertiwi dengan belajar bahasa Indonesia. Hal itu dia lakukan bersama Megawati yang Estri di sela-sela waktu berlibur latihan dan pertandingan Red Spark beberapa waktu lalu. Yes, thank you. Sorry. Thanks manya. Sorry. Mega Ipa. Thank you. Ipa. Thank you, Annie. Sejak bergabung dengan Red Spark pada Juni 2023 silam, Megawati Hang Estri terlihat mudah bergaul dengan siapapun termasuk dengan pemain senior ataupun junior. Hal itulah yang membuat Megawati Hang Estri Pertiwi mudah beradaptasi dengan kultur Liga Korea hingga menjadi pendulang poin terbanyak bagi Red Spark. My God, that is broken, Tia. You guys are crazy. There's water everywhere when you shower, right? It's okay, it's all dry. Dry. Asia culture. Baru-baru ini Megawati Hang Estri mengantarkan Red Spark meraih 6 kemenangan berturut-turut di V-League. Tidak hanya itu, Red Spark juga sukses menjaga rekor impresif mereka yang kalah sekali dalam 9 pertandingan terakhir sejak putaran kelima Liga Korea. Megawati Hang Estri pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa kunci kesuksesan Red Spark sejauh ini berasal dari chemistry antar pemain yang begitu kuat. Bahkan antar pemain Red Spark tersebut terlihat saling menyayangi satu sama lain meskipun berasal dari negara yang berbeda-beda. Seperti halnya Megawati Hang Estri yang cukup dekat dengan pemain senior sekaligus setter dari tim Red Spark, yakni Yim Hee-sun. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama di luar pertandingan dan baru-baru ini Megawati Hang Estri dan Yim Hee-sun berkunjung ke kafe milik Lee So-yung. Di tengah perjalanan menuju kafe, Megawati Hang Estri dan penerjemah Kim Yeon-sul diketahui sambil mengajari Yim Hee-sun sedikit bahasa Indonesia. Yim Hee-sun awalnya sempat terbata-bata, tetapi akhirnya dia bisa mengucapkan sepatah kata seperti selamat siang, meski tidak lancar. Namun pada akhirnya Yim Hee-sun berhasil menghafalkan bahasa Indonesia dengan lancar hingga membuat rekan-rekannya yang ada di dalam mobil takjub. Assalamualaikum. Selamat siang. Kamu Hee-sun, aku Hee-sun. Senang ceritamu tentangmu. Usai mengucapkan perkataan itu, Yim Hee-sun mengaku tertarik dan berjanji akan kembali belajar bahasa Indonesia demi Megawati Hang Estri. Kontrak Megawati Hang Estri Pertiwi dengan Red Spark diketahui bakal segera berakhir pada bulan April 2024. Meskipun Megawati Hang Estri telah menunjukkan performa terbaiknya di Liga Korea, tetapi belum ada pertanda jika Red Spark bakal memperpanjang kontraknya. Ketidakpastian masa depan Megawati Hang Estri inilah yang membuat sejumlah pemain senior Red Spark bereaksi keras kepada pihak klub. Sungguh yang 아니야. 오늘 경기력이 별로였어. 힘들었죠.
penting lah kalau. Kehadiran Megawati yang istri di Red Spike langsung berdampak positif bagi tim sejak ia didatangkan melalui jalur ASEAN Draft Quarter V-League musim ini. Di musim pertamanya Mega langsung menjadi top skor bagi Red Spike dan sejauh ini telah mengemas 705 poin. After this long, long close match, Mboma is ready for it. Red receive from the back row and another deflection. Tidak hanya itu, Megawati yang istri baru saja membawa Red Spike meraih 6 kemenangan beruntun di Liga Korea dan hanya kalah sekali dalam 9 laga terakhir. Sederet pencapaian luar biasa Red Spike di musim ini tidak bisa dilepaskan dari banyak pihak, seperti staf pelatih ataupun para pemain yang telah sama-sama berjuang. Dari sisi pemain, kehadiran Megawati Hang Estri memang langsung berdampak instan, karena sang pemain menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Spike. Awesome. Back to back point from Red Spike. And now Mega has reached 11 points throughout the game. Points gap between two teams, big floating serve. Akan tetapi performa memukau Megawati Hang Estri bersama Red Spike tak membuat pihak klub terburu-buru menawarkan kontrak baru kepada Megatron. Sejauh ini belum ada tanda kalau Megawati Hang Estri bakal melanjutkan masa baktinya bersama Red Spike untuk Liga Korea musim depan. Namun Megawati Hang Estri masih cukup terbuka apabila ada tawaran kepada dirinya untuk berkarir di negara lain pada musim depan. Meski demikian, beberapa rekan satu tim Megawati Hang Estri di Red Spike kompak mengatakan bahwa kontraknya juga akan habis bersama tim. Nama-nama populer seperti Nohran, Park Hee-min, hingga kapten dari Red Spike yaitu Lee Seo-yung diketahui bakal susul Megatron yang kontraknya akan segera berakhir. Hal mengejutkan juga datang ketika kontrak dari kapten Red Spike yaitu Lee Seo-yung bersama Park Hee-min juga akan berakhir di musim ini. Meskipun nama-nama tersebut mempunyai kontribusi besar terhadap tim, tetapi Red Spike masih belum mau tergesa-gesa memberikan kontrak baru kepada pemain tersebut. Play was decent. Arrow I've ever seen in this game. And Mega has done it